Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu taala: Innal ladzina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinan mereka dengan menyatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqamah, yakni mengikut jalan yang lurus dan tetap di atas jalan yang lurus, akan turun malaikat kepadanya dengan menyatakan, jangan kamu takut dan jangan kamu duka cita, serta bergembiralah kamu dengan syurga yang dijanjikan kepada kamu. Yang dihormati saudara pengerusi majlis, yang amat berhormat Ustaz Datuk Haji Ahmad B. Yaakob, Timbalan Mursyidul Am Parti Islam Malaysia PAS, merangkap Menteri Besar bagi Kerajaan Negeri Kelantan Darun Naim, yang berbahagia Ustaz Datuk Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Timbalan Presiden Parti Islam Malaysia PAS, yang berhormat Datuk Muhammad Amar bin Abdullah, Naib Presiden Parti Islam Malaysia PAS merangkap Timbalan Menteri Besar Negeri Kelantan, yang berhormat Datuk Timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri Kelantan, yang berhormat Datuk Speaker Dewan Undangan Negeri, yang berhormat Datuk Setiausaha Badan Perhubungan PAS Negeri Kelantan, yang berhormat Yang di-Pertua PAS Kawasan Kuala Krai, yang berhormat ahli-ahli Dewan Undangan Negeri dan juga ahli-ahli Badan Perhubungan PAS Negeri, seterusnya hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah kurniaannya pada malam ini kita dapat mengadakan majlis ceramah berkenaan dengan isu-isu semasa yang berlaku dalam negara kita, dan kita mulakan di Kuala Krai ini. Kebetulan pula sebagaimana yang disebut oleh Yang di-Pertua PAS Kuala Krai, sebelum ini kita diuji oleh Allah dengan banjir yang agak besar di Kuala Krai ini. Maka dengan ujian itu kita melihat bagaimana rakyat di Kuala Krai boleh bersabar dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam politik juga kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat UMNO sedang berpecah, ada di kalangan kita juga yang cuba nak memecahkan bahtera yang sama-sama kita harungi badai dan ombak gelombang secara bersama-sama sebelum daripada ini. Tetapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mengharapkan bahtera kita terus mampu untuk meneruskan mengharungi gelombang-gelombang yang besar sampai kita menuju kemenangan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat hari ini bagaimana suasana politik yang disebut oleh pengerusi sekejap tadi panas, sehingga sampai suatu peringkat Perdana Menteri telah memecat Timbalan Perdana Menteri. Kita dalam PAH ni walaupun berlaku isu dalam PAH, tapi kita tak pernah pecat
kita tak pernah pecah timbalan, kita tak pernah pecah naik, kita tak pernah pecah ahli Dewan Undangan Negeri, Parlimen daripada parti kita. Tapi kalau ada orang nak lari, kita nak buat macam mana? Kita harap tak larilah. Ha, pecah tu. Apa yang berlaku ialah, sebagaimana kita semua tahu, dalam pemilihan baru-baru ini, di mana perwakilan membuat keputusan memilih siapa yang mereka nak, bila bertanding memang ada yang menang, ada yang kalah. Tapi yang jadi masalahnya, yang kalah cuba nak tubuh parti baru. Ini kita semua tahu. Sekarang ini ada satu gerakan yang disebut GHB, dan dia telah buat kenyataan bahawa dia akan tubuh parti baru. Kita harap tak berlaku begitu. Kalau berlaku juga, kita harap supaya penyokong-penyokong kita tidak menyertai parti baru tersebut. Itulah harapan daripada kita. Kerana kita memperjuangkan Islam ini kerana Allah, bukan kerana orang. Walaupun ada orang yang cuba menggunakan nama Allah Ya Rahman Tok Guru Nek Aziz, mengatakan bahawa GHB ini adalah sama dengan perjuangan Tok Guru dan meneruskan perjuangan Tok Guru. Ini kita baca dalam surat khabar pun ada kenyataan. Saya nak menafikan ini bukan perjuangan Tok Guru Nek Aziz. Sebab tuan-tuan tengok dalam sejarah, Tok Guru Nek Aziz tetap istiqamah dengan perjuangan Islam, dengan parti Islam Semalaysia PAS. Walaupun dalam PAS ni kita telah menempuh berbagai-bagai gelombang. Kita semua tahu bila ditubuhkan berjasa, krisis di antara Datuk Mak Nasir dengan Datuk Asri. Datuk Mak Nasir tubuh berjasa, Tok Guru tetap dalam PAS. Dan bila Datuk Asri menubuhkan HAMI, Tok Guru tetap bersama-sama dengan PAS. Ini perjuangan Tok Guru. Ini semua kita tahu. Dan bagaimana bila ada ustaz-ustaz muda dalam PAH tak setuju dengan PAH, buat satu gerakan disebut islah, Tok Guru tetap dengan PAH. Dan bila veteran PAH di Pasir Putih tubuh parti AKIM, Tok Guru tetap dengan PAH. Dan Tok Guru mati ketika menjadi wakil rakyat PAS, Tok Guru tetap dengan PAH. Jadi jangan kita menyatakan bahawa penubuhan parti baru ini adalah selaras dengan perjuangan Tok Guru. Itu tak betul. Tak betul. Betul ke tak tuan-tuan? Tak betul. Ini jelas. Jadi biar UMNO sudah pecah, kita tak usah pecah lah. Patut di saat UMNO pecah ni kita kena bersatu, sebab kita masuk dalam perjuangan Islam ni kerana kita yakin perjuangan Islam ni perjuangan yang benar. Nabi sebut dalam hadis, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, hendaklah kau menyertai jamaah Islam dan bersama-sama dengan pemimpin mereka. Lalu Huzaifah bertanya Rasulullah, fa illam yakun lahum jama'atun wala imam, kalau jamaah Islam tak ada, pemimpin Islam tak ada, bolehkah kita ikut jamaah-jamaah yang tidak Islam? Lalu Rasulullah dengan tegas menyatakan, fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau an ta'adda bi asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dhalik, nalah kamu jauhi jamaah-jamaah yang tidak Islam, sekalipun kamu ditindas, ditekan, kamu terpaksa hidup dengan menggigit umbi-umbi kayu dan kulit-kulit kayu, lebih baik kamu mati dalam keadaan gigit kulit kayu daripada kamu menyertai jamaah-jamaah yang tidak Islam. Itu sebabnya kita bersama-sama dengan gerakan Islam, bersama-sama dengan PAS. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati, lagi dikasih sekalian, UMNO ni pecah, kita jangan pecah. Lah ni kita tahu timbalan dalam menteri kena pecah. Ni bukan ala-ala orang, timbalan presiden UMNO, naik presiden UMNO. Dan bagaimana keadaan bercelaru dalam negara kita hari ini? Peguam negara ditukar. Pegawai SPRM yang siasat WMDB ditangkap, disiasat oleh polis.
SPRM yang siasat polis pula pegang dia, igak dia. Balik kok tuan-tuan. UMNO ni penak. Dan bagaimana SPRM buat kenyataan bahawa akaun 2.6 bilion atas nama akaun Najib ni, dia kata bukan duit YMDB tetapi orang derma kan Najib. Ni SPRM buat kenyataan. Kita nak tahu dia derma ke Najib ni kerana Najib tu nama Najib ke kerana Najib tu Perdana Menteri? Sebab kalau kerana Najib tu nama Najib, ramai lagi orang nama Najib. Anak ambo nama Najib. Orang tak ajar derma. Siapa 2.6 bilion? 2,000 pun orang tak ajar derma. Kalau kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi lantik seorang laki-laki pungut zakat, dia pergi pungut zakat, ini disebut dalam hadis Sahih Bukhari. Bila dia buat balik, dia royak ke Nabi, "Hadzal ladzi lakum wa hadhihi hadiyatun uhdiyat li." Hani hak zakat. Hani hak hadiah kamu. Hore derma kamu, ni hore derma kamu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa halla jalasta fi baiti abika wa baiti ummik hatta ta'tiyaka hadiyatuka in kunta sadiqa." Nabi kata, "Kalau mu duduk rumah pakmu, rumah makmu, agak-agak orang bagi derma kepada kamu. Kalau munduk rumah makmu, rumah pakmu, tidak kerana aku latih mu jauh bunga zakat, orang bui kau dah hadiah kamu. In kunta sadiqa. Kalau dakwah yang kamu tu." Jawab dia, orang tak bui. Baik, kalau orang bui atas jawatan kita, lebih-lebih lagi kita jadi Perdana Menteri, itu dikira rasuah. Tuan-tuan, dalam soal khabar berita harian 4,008, tahun 2015, ada seorang polis, dia ni ada dua orang isteri polis ni, dia dijatuhkan hukuman kerana makan rasuah 4,000 riyal. Mahkamah jatuh hukuman kena jail sehari 4,000 riyal. Itu dalam surat khabar berita harian 4,008. Ni 2.9 bilion. Kalulah Tok Akhir ni jatuh berdasar pada 4,000 riyal tu jail sehari, amur duk kira-kira 2.9 bilion ni, dia kena jatuh hukuman jail 950 ribu hari. 950 ribu hari ni sama dengan 1,780 tahun jail. Ni 2.9 bilion. 1,780 tahun ni berapa kali hidup, berapa kali mati? Kalau umur kita 63 tahun, 28 kali hidup, 28 kali mati. Ayo Allah kriya, kerana kis lagu ni pecah sungguh, di malam pun kalau kita pecah. Atu tuan-tuan, UMNO. Jadi di saat UMNO tenang, kita janganlah duk bergomo sama kita. Patut barulah kita benar ni tanya UMNO penak, kita pun penak ketek. Acah ya? Ah, kamu jualah kalau acah ke? Takut pergi sungguh. Alhamdulillah. Kita agak tak pergi. Kalau ada orang pergi pun kita jangan turut. Bila kita tak turut, dia pun tak apa nak pergi, dah tak ada orang turut. Mana? Orang kita, bila kita buat tahaluh dengan DAP, tahaluh ni apa dia tahaluh? Amun nak ulang orang kita faham dah. Sebab orang kita nak boleh terima tahaluh dengan DAP pun marah kita acak kali dah.
Nak ayak ceramah ni berjebak air liur nak boleh kau faham? Kita ni boleh bertahalu kerjasama dengan DAP. Halih-halih bila dia faham, kita putus, bukan kita putus, DAP putus dengan kita. Nya saya kau DAP nya katok kita pula dah. Ah ni amanah kecik terang-terang. Sebab orang lain ni sindir pun dia tak faham. Bukan dia tak faham, dia buat tak reti. Baik. Tahaluh ialah kerjasama persefahaman di antara dua pihak ataupun lebih dalam perkara-perkara yang disepakati. Bukan semua perkara. Tahaluh ialah persefahaman atau kerjasama di antara dua pihak ataupun lebih dalam perkara-perkara yang disepakati. Aku dah faham dulu tahaluh. Bukan semua perkara, dalam perkara yang kita sepakat. Baik, mana dalil yang kita boleh tahalu dengan orang bukan Islam termasuk DAP ni? Di antaranya firman Allah Taala, la yanhaakumullah 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang bukan Islam yang tidak memerangi kamu pada pegangan agama kamu dan tidak menghalau kamu daripada kampung halaman kamu. Dalam ayat ini sebut dua syarat. Yang pertama, dia tidak memerangi kita kerana pegangan agama kita. Yang kedua, dia tidak menghalau kita daripada kampung halaman kita. Atas asas ini kita bekerjasama. Dulu sebelum daripada DAP mendeh di Pulau Pinang, pimpinan DAP kecek tak serupa lah ni. Dulu dia kecek, di antaranya Legua M pernah cakap, pernah kecek. Dia kata, apa kita nak takut kepada undang-undang hudud? Sebab hudud nak potong tangan pencuri. Hudud ni nak hukum orang jahat. Orang yang takut pada hudud ni adalah orang yang jahat. Jadi kita yang tidak jahat, kenapa kita takut? Itu ucapan dia belum pada benar. Kenapa hai molek? Belum pada benar. Kemudian lepas mula-mula benar, molek lagi kecek. Lepas mula-mula benar, ambo mewakili kajian negeri, ambo salah seorang, ada orang lain juga, gi ke Pulau Pinang ucap tahniah pasal DAP benar di Pulau Pinang. Apa ucapan dia? Lepas pada ambo jumpa dia, ambo tu sebutlah siapa lagi hok gitu, ambo sebut ambo ya. Nah ni. Dia buat perjumpaan dengan kontraktor-kontraktor Pulau Pinang. Dalam ucapan dia kepada kontraktor-kontraktor, dia sebut, tuan-tuan jangan bimbang. Saya memerintah Pulau Pinang, saya akan beri keadilan kepada semua rakyat. Kerana saya ikut Umar bin Abdul Aziz yang memberi keadilan kepada semua rakyat. Tu mula-mula benar, ikut Umar bin Abdul Aziz. Mula-mula. Tetapi setelah menang lebih-lebih lagi kali yang kedua, maka dia berkecek lagu lain dah. Dia berkecek bukan setakat dia tak setuju dengan hudud, dia telah menentang hudud. Dulu lain, sekarang lain. Ini jadi kih. Kih yang jadi pecah dengan PAH ni, kih ni. Ada orang kita cuba menyalahkan PAH. Dia kata pasal PAH putus hubungan dengan DAP. Saya nak betul, bukan PAH putus hubungan dengan DAP. DAP putus hubungan dengan PAH. Dia lah eh. Bukan kita, dia start dulu. Baik. Ada pula orang kata PAS tidak setia. Dia kata PAH orang kita turut dia. PAH tak setia, tak lekat janji, macam-macam. Sebab dia kata kalau tiga-tiga parti ni tak setuju, tak boleh bawa hudud. Dalam-dalam negeri tak boleh bawa. Bila DAP tak setuju, bapa bawa juga. 9 hari bulan 3 tahun 2012, Dewan Negeri Pulau Pinang telah meluluskan rang undang-undang pilihan raya kerajaan tempatan
tanpa persetujuan majlis pimpinan Pakatan Rakyat. Depah tak setuju pun, tapi dia luluh juga. Ni 9.3 tahun 2012 lagi. Kita tak setuju. Dia buat juga. Dan 14.8 tahun 2014, Mahkamah Persekutuan memutuskan rang undang-undang pilihan raya kerajaan tempatan, rang undang-undang kerajaan tempatan bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Jadi tak boleh buat juga. Tapi nak ceritanya, kita tak setuju, dia luluh juga. Bila lagi hak dia luluh, kita tak setuju. 9.3 tahun 2012. Ni tanda molek. Pada orang yang duk kata kita memulakan. Baik. April 1, 2014. Adam PKR kajian letak jawatan untuk melaksanakan kajian MUF kerana nak ganti Menteri Besar Selangor daripada Tan Sri Khalid Ibrahim, nak tukar kepada Anwar Ibrahim. Itu cadangan. Dan kita tahu belakang bila mahkamah mutuhkan Anwar disabitkan kesalahan, mahkamah jatuh hukuman, dia tukar calon kepada Wan Azizah. Cadang Wan Azizah, kita tak setuju. Kita cadang Azmi Ali. Bukan tetap cadang apa. Akhir sekali Azmi Ali jadi Menteri Besar. Ada orang tanya, apa tak setuju? Kenapa hal kita perjuangan Islam? Dalam hadis Sahih Bukhari, bila Nabi dapat berita Raja Parsi, Raja Kisra latih anak perempuan dia jadi raja selepas pada dia. Lalu Nabi bersabda, lan yufliha qaumun wallau amruhum imra'ah. Tidak berjaya satu kaum yang latih orang perempuan jadi pemimpin. Ini hadis sahih. Jadi menteri besar ni dia paling besar dalam negeri. Jadi kita tak setuju atas asas agama. Kenapa? Ada orang kita cuba berdalil. Dia kata dalam Quran ada cerita puteri Balqis. Puteri Balqis raja jadi raja, orang puan jadi raja. Kena baca molek. Puteri Balqis dia jadi raja tu raja kafir, bukan raja Islam. Baca berhabis cerita tu. Puteri Balqis ni raja kafir yang memerintah negeri Sabak. Akhir sekali kalau baca kisah tu, Puteri Balqis ni mengadak Nabi Sulaiman dan dia memeluk Islam. Dia jadi isteri Nabi Sulaiman. Dia jadi permaisuri Sabak yang mengatuh dengan Nabi Sulaiman. Kita boleh baca dalam kitab Qisasul Anbiya, Nabi Sulaiman buat istana di Sabak. Nabi Sulaiman pergi ke Yaman, Sabak sekali sebulan. Dan Nabi Sulaiman duduk 3 hari. Nabi Sulaiman berkata, jin buat istana di Sabak. Yang berkata Nabi Sulaiman baca molek kesan. Jangan berdalil dengan tak tukalu gitu. Nabi Sulaiman ni isteri dia ada 1,000 orang. 1,000 orang bini. Jadi Puteri Balqis duduk di Sabak. Dia pergi sekali sebulan. 3 hari dia pergi. Ibnu Katsir sebut. 3 hari. Dia tak payah naik kapal terbang. Dia ada angin bawa dia. Naik kapal terbang boleh jatuh lah ni. Dia angin bawa selesai masalah. Ha, jadi tak boleh kita pergi berdalil dengan Puteri Balqis jadi raja boleh. Maka kita latih Menteri Besar perempuan pun boleh. Tak boleh. Kita tak boleh. Orang lain nak tu dia. Itu soal dia. Faham tak? Kita yang berjuang Islam ni kena ada asas Islam. Tak boleh. Baik. Amal sebut bahawa PKR buat. Hak kita tak setuju dia buat. Tiba-tiba bila kita nak lulus hudud pindaan tahun 2018 bawa ke Dewan Negeri, dia tak setuju, kita boleh bawa pula. Jadi betul ke tak? Demo buat pilihan raya kerajaan tempatan dulu. Kenapa? Untuk kepentingan dia. Pilihan raya cik kajak pasal apa? Untuk kepentingan dia. Kita lulus hudud untuk apa? Bukan kepentingan kita, kerana Allah. Kenapa hang molek orang kita? Kerana Allah. 12.3. 3 orang wakil kerajaan negeri beri taklimat kepada kepimpinan Pakatan Rakyat di bangunan parlimen, termasuk ahli-ahli parlimen.
Hak tidak ahli parlimen pun dijemput kepimpinan Pakatan Rakyat. Salah seorang yang ambo Datuk Taki, Datuk Dr. Fadli, tiga orang. Kita betul, bukan tak betul. Tapi dia tak terima. Dia tak setuju. Kita rakyat tak setuju pun kita nak buat juga. Siapa kita buat dengan dia? Ya demo kita tak setuju, demo buat apa boleh. Ya kita pula bila demo tak setuju, apa boleh? Tak boleh buat apa? Dia kata pasal ada. Ada elemen musyarak, kalau tiga-tiga parti tak setuju, tak boleh buat. Datuk Mustafa Ali kata, baca molek menik mesyuarat tu. Baca molek menik mesyuarat tu. Dia pun baca. Baca dalam menik mesyuarat tu sebut, cadangan daripada lingua ing, apa saja kita nak buat, kalau tiga-tiga parti tak setuju, tak boleh buat. Kena setuju tiga-tiga parti. Itu cadangan, tapi tak ada persetujuan. Jadi Datuk Mustafa Ali kata cadangan lain, keputusan mesyuarat lain, baca molek. Senyap selalu. Senyap pula senyap dik, tahu senyap dik. Senyap dik ni senyap ayat jatan hak Allah kagu. Dikong dalam bahasa Arab ayat jatan. Ayat jatan dia Allah kagu senyap, bukan setakat senyap terberok. Hujah dia tak boleh jawab. Kita ya huduk ni lulus tahun 93 lagi. Belum ada Pakatan Rakyat lagi. Jadi kita dah tak setuju, kita nak buat. Jadi tu mula bagi ni ki huduk. Kenapa? Kita dengan DAP ni pecah bukan kerana berebut jawatan. Bukan kerana berebut harta. Kerana Islam. Kena ingat molek. Kerana Islam. Sebab tu kita rasa sedih bila orang kita boleh simpati dengan DAP, sokong DAP, menentang kepimpinan PAS ni. Sangat-sangat dah tubuh parti baru ni. Apa dia ni? ...18 hari bulan 3, Tok Guru Presiden kemukakan usul rang undang-undang persendirian ke Parlimen nak pindah Akta 355. Tu 18 hari bulan 3. 19 hari bulan 3, Dok Kelantan lulu pindahan Kanun Jenayah Syariah. 1993 pindahan 2015. 23 hari bulan 3, tengok rentetan. DAP telah putus hubungan dengan Presiden PAH. Dia buat kenyataan putus hubungan dengan Presiden PAH. Tengok cara dia main dengan PAH dok, dengan Presiden. Dia nak suruh orang PAH ni tolak Presiden. Dia gamak kita tak reti. Dia putus hubungan dengan Presiden PAH, bukan dengan PAH. Dah putus hubungan dengan Pok kok, tak ada chance nak jadi menantu. Boleh mendapat tawar dia buat dia. Dia minta anak orang, lepas tu putus hubungan dengan Pok. Amun nak anak, Pok mana nak bui? Tu cara dia berpolitik lagu tu. Kemudian dia sebut Presiden PAH tidak jujur, tidak maruah, macam-macam. 27 hari bulan 3, DAP Sarawak telah memutuskan hubungan dengan PAH. 30 hari bulan 3, DAP Sabah putus hubungan dengan PAH. Kita tak ada apa lagi tu. Kita tak putus lagi, dia putus. Ni ama sebut tarikh-tarikh ni sebab orang kita kata PAH putus hubungan dengan DAP. Apa yang jadi tewe cara memikir? Setengah-setengah wakil rakyat tu mikir tewin dah. Wakil rakyat boleh kecek lagu tu. Kita kena ingat DAP ni pernah keluar daripada Barisan Alternatif 22 bulan 9 tahun 2001 kerana tak setuju dengan apa. Dia keluar dah sekali. Sebab tu bagi dia keluar dua kali bukan tak ada masalah. Dia keluar dah. Sebab tu bila orang tanya Tok Guru Nik Aziz, tu dalam orang masuk dalam internet boleh tengok. Dalam YouTube boleh tengok. Orang tanya, pemberita tanya Tok Guru Nik Aziz, lagu mana ni? Huduk ni tak bagi penjelasan kau kepada DAP. Oh, lebih pada royak, Tok Guru kata. Kita royak, kita dialog macam-macam dah. Pemberita tanya, lagu mana DAP nak keluar daripada Pakatan Rakyat? Kerana tak senyum dengan huduk. Tok Guru kata nak keluar tu baik gay lah. Cara kerja lah. Ha. Soro pun ada lagi tu.
Tapi orang bolehnya kecek tubuh parti baru ni, inilah perjuangan Tok Guru. Tok Guru mana? Baik. DAP putus hubungan dengan Presiden PAH, dengan PAH Sabah, dengan PAH Sarawak. Kita tahu apa lagi? Sehinggalah PAH hengon nari bola tiga. Dalam muktamar PAS, muktamar memutuskan usul mencadangkan majlis syura memutuskan hubungan dengan DAP. Tu. Kemudian bulan tiga ke bulan berapa ni? Tidak bulan tiga ni. Bulan ni apa tak tegur? Muktamar bulan ni. Ni pasal turut lagu ni lah Pak Parti Baru. Ikut orang syaruh. Cak turut semacam. Itu, tu amat nak teh. Tu nak ayak besi orang kita. Engon ni hari bulan ni dalam muktamar apa betul dah tu bulan ni lah kau tak tahu lagi tak apa ya betul tu betul jadi tu salah tak betul lagi cadang pada majlis syura bila majlis syura bicara dan majlis syura setuju putus hubungan dengan DAP sebelah hari bulan tujuh tahun 2015 sebelah hari bulan tujuh barulah kita putus hubungan dengan DAP. Jadi jangan kecek kata PAH putus hubungan dengan DAP. DAP yang putus hubungan dengan PAS. Yalah tu tak? Ha. Baik. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tattakidu bitanatan min dunikum la tattakizu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil bagda'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar qad bayyanna lakumul ayati la'allakum qad bayyanna lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yang bukan dari kalangan kamu menjadi orang dalam atau orang kepercayaan. Bitanatan ni orang dalam, orang yang kita percaya. Kalau bahasa Arab, bitanatu thawb, dia panggil seluar dalam, seluar dalam. Ataupun skok dalam orang puan, dia panggil bitanatu thawb. Mana hodok dekat dengan kita, kita percaya tak boleh. Kita pakak dengan DAP boleh, tapi percaya ke dia siapa kita tolak orang kita sendiri tu tak boleh. La tattakhidu, jangan kamu ambil. Jangan kamu ambil juga. Berdosalah. Jangan ni haram. Mana tahu. Mana kita tahalu ni ada syarat yang pertama dia tidak menentang kita pada pegangan agama kita. Hudud ni pegangan agama Islam. Bila dia menentang hudud, dulu dia tak sokong lain, sekarang menentang. Kena beza, tak sokong lain, menentang lain. Dia tak sokong tak apa, pasal dia kafir. Dia menentang tak boleh sebab hak kita. Kenapa? Dulu dia tak sokong, tak apa. Sekarang dia menentang. Baik, tahu mana dia menentang? 12 hari bulan 3 ni, ambo pergi mesyuarat sendiri. Bukan dengan gairah. DAP konsisten menentang hudud. Itu dia sebut. Pecah ni pokok ni. La ya'lunakum khabala, mereka tidak akan berhenti-henti berusaha mendatangkan bencana kepada kamu. Waddu ma'anittum, mereka sukakan apa yang menyusahkan kamu. Qad badatil bagda'u min afwahihim, telah nyata tanda kebencian mereka pada pertuturan mulut mereka. Wama tukhfi suduruhum akbar, hak mereka sembunyi dalam hati mereka berat lagi. Tuhan sebut ni, Tuhan Tuhan sebut qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun, telah nyata, sesungguhnya telah kami jelaskan, kami nyatakan
kepada kamu keterangan-keterangan itu jika kamu mahu memahaminya. Oleh kerana itu, maka kita mengharapkan supaya semua sekali kita yang meletakkan diri dalam perjuangan Islam ni tetap istiqamah. Istiqamah dengan perjuangan Islam. Sebab kita tengok sebelum ni pun pertandingan dalam parti ni, semua pimpinan kita sebut bertanding ni fastabiqul khairat. Berlomba-lomba buat kebajikan tu ya. Bukan nak jawatan pun. Dan ramai kalau kita tengok sejarah-sejarah hak kalah tapi tak lari. Eh? Apa boleh sebut? Ustaz Asyar Syukri tanding Timbalan Presiden kalah. Tak buat parti baru pun. Mula Puan Iloh tanding Timbalan Presiden. Tak buat parti baru pun walaupun orang lain menang. Siapa dia lagi? Ustaz Ali Abdul Rahman kalah tanding Timbalan Presiden. Tak buat parti baru pun. Ha. Dato' Ni Amal dulu tanding Timbalan Presiden kalah. Tak buat parti baru pun. Baru ni yang menang. Ha. Tak apa dia ada depan. Tak buat parti baru pun. Tanya naik. Tak menang. Tak buat parti baru pun. Halih-halih bila kalah nak buat parti baru lagu mana? Ha. Ni dia buat kenyataan terakhir-terakhir. Ni kata nak buat parti baru ni bukan amur kata. Dok. GHB ni akan tubuh parti baru. Jadi kita harap benda tu tak berlaku. Dan kalau berlaku, kita harap supaya ahli-ahli kita tetap istiqamah dengan perjuangan Islam. Dan kita kena ingat dalam Islam Nabi ajar, Nabi sebut la tas'alil imarah, jangan kamu minta jawatan. Kita tak boleh minta jawatan. Jadi bila tak benar kita tubuh parti baru, kita nak jawatan lah tu. La tas'alil imarah, Nabi sebut jangan kamu minta jawatan. Fa innaka in u'titaha an ghairi mas'alah wa anta 'alayha wa in u'titaha an mas'alah wukilta ilaiha. Kalau kamu dapat jawatan dengan memohon minta, kalau mu dapat jawatan dengan minta, maka Tuhan tak tolong. Tapi kalau mu dapat jawatan bukan kerana mu minta, maka u'inta 'alaiha, Tuhan akan tolong. Bila Tuhan tolong, orang pun tolong. Ha. Ni kita bila tak boleh jawatan, kita tubuh parti baru tak boleh lagu tu. Tak boleh. Jadi amat harap kita semua tetap istiqamah. Ni amat wala ni kira kecek-kecek turut-turut tu. Turut-turut tu. Jadi kita harap supaya kita tetap istiqamah dengan perjuangan Islam. Aku qawli hadha wa astaghfirullahal azim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Takbir! Allah!